Hey, apa kabar? Seminggu nggak ngupload video, mohon maaf karena ada urusan lain. Kali ini saya tidak dulu nge-reaction band dulu, guys. Jadi saya di sini mau mencoba challenge ya. Try not to headbang challenge. Jadi di musik metal ini ada part-part di mana penyukanya itu bisa goyang-goyang kepala, guys, kayak gini nih. Dan di mana pada Try Not to Headbang Challenge ini yang terlihat gerak sedikit pun kepalanya dianggap gagal, guys. Jadi itu semacam ujian kecil juga ya bagi penyuka musik metal. Gak sabar sih kayak gimana jadinya. Langsung aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Yuk. Try not to headbang. No headbanging, foot tapping or any other movement. Just for 4 minutes. Langsung Megadeth. Ow. Ini kalau kalian lihat saya gerak sedikit dianggap gagal ya. Watch him become a god. Easy, okay, easy. Wow, entertainment. Ah. Biasanya tuh langsung goyang-goyang aja di sini. Udah nampak. Oh, udah. Wow. Bullet for my Valentine. Greget gini liatnya ya. Still easy. Oh. What the fuck is this? Dari Disturbed. Mulai susah. Langsung mulut gini kalau gak langsung headbang. What next? Oh my god. Oh my god. Aduh. Tadi hampir-hampiran aja headbang. Waduh, psycho sosial. Waduh, ini enak banget sumpah. Not always the best, guys. Wow, udah. Nah, ini lagi susah. Okay. Ow. Oke, sejauh ini masih berhasil kali ya. Aduh, gak enak banget akhirnya. Oke, wah, macam, waduh sialan, ini lagi satu. Oke. Kencing, tahu nggak? Udah. Oh.
Aduh, itulah semacam cobaan kecil bagi saya ataupun bagi penikmat musik metal lainnya. Jika kalian lihat saya goyang sedikit kepala atau headbang, kalian bisa komen aja ya bahwa saya gagal, dan pasti saya juga akan nyoba lagi gitu untuk tren to headbang selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe for more. Subscribe for metal. Subscribe for life. See you next time. Bye-bye.